Selanjutnya, saudara, dua kelompok pelajar dari dua sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Dari video amatir warga, dua kelompok pelajar dari dua sekolah berbeda ini saling serang dengan senjata tajam. Sejumlah pengguna jalan sempat terganggu dan khawatir menjadi sasaran para pelajar. Diduga kedua kelompok pelajar ini telah berjanjian di media sosial untuk melakukan aksi penyerangan. Dari aksi tawuran ini, warga berharap patroli lingkungan dan polisi bisa sering berpatroli guna mengantisipasi tawuran pelajar kembali terulang.